dibungkus itu ya, ikannya dibungkus. Beliau nggak pernah makan sapi. Sangat cepat itu dia banget. Karena salinat atau? Iya, bagi dia malah sapi itu kolesterol. Kambing enggak. Maka usia 74 sih. Keyakinannya gitu. Iya, pada dia makan banyak. Dari dulu yang ini ya? Dari dulu. Dan sehat. Iya, betul. Ya. Pernah pakai masker. Gak ada pakai masker di sana. Selama COVID. Sampai gara-gara itu, Panglima TNI zaman Pak Rizky nggak mau datang. Takut kena viral. Eh, mana semua? Pokoknya saya makan juga. Dari Purwakarta, ikan deh makanya. Ada di sini, Pak. Wah, pas. Hitam-hitam pula. Izin, foto dulu ya, Pak. Gus, izin, 1, 2, sekali lagi, 1, 2. Oke. Udah pada makan belum? Udah, Gus. Ya, makasih, Gus. Gus, aku sedikit. Aku kan ya senang melukis, senang membatik. Erda. Rumah kebangsaan. Oh. Apalah namanya. Erda, rumah kebangsaan. Oke. Ya. Iya. Oh, ini ikan yang dari? Ikan dari Sunda. Dari Sunda. Ini kemarin dari ini. Dari Purwakarta. Jadi orang Sunda itu ikan itu ada 21 jenis. Ada lagi marah, lagi perang, lagi beda-beda. Sunda. Kalau ini ikan untuk galau. Pemimpin. Oh, tapi kan galau. Oh, itu. Ini di. Nah. Oh, oke. Okay. Sunda. Sunda. Oke, izin, Bos. 1, 2. Jadi kan kemarin saya lelang belangkon untuk gerakan santri asuh. Belangkon saya dibeli 200 juta. Wow. Ini ada yang mau lagi. Besok tanggal 13 kita dilelang gitu ya. Dilelang ada konser amal untuk muktamar NU. Nah, karena belum ada duit saya diminta lelang lagi. Belangkon saya udah ditawar 1 Bitcoin. Kripto, kripto. Dunia baru. Ya, mau tanya apa? Ya, apa? Dengan pertemanan gimana, Pak? Iya, ada. Gus Miftah kan idola sejuta umat, guru kami semua. Kita membutuhkan cara-cara berdakwah yang disesuaikan dengan gaya komunikasi generasi baru kan, yang mudah dipahami dan lain sebagainya. Nah, itu satu kelebihan beliau. Saya pernah ikut acara talk show juga ya. Membicarakan macam-macam. Tapi satu hal yang kami konsultasikan, kan Gus Miftah ini semangat membangun pesantren di berbagai tempat. Salah satunya ada fenomena di Jawa Barat, lansia-lansia itu butuh pesantren kilat, kira-kira gitu ya. Nah, saya mengajak Gus Miftah membangun konsep itu di pesantren, tapi yang tinggal nanti lansia ya, sambil bercocok tanam dapat ilmu kan. Nah, jadi kan bahagia tuh. Kenapa lansia? Ya karena tabungannya banyak, biasanya umurnya itu kan lagi dekat-dekatnya dengan agama. Menurut saya ini harus ditangkap. Jadi sebenarnya itu, ya, lain-lain ya mendengar nasihat-nasihat tentang ini. Pondok pesantren. Ada undangan ke Kota Bandung nanti motoran apa gitu? Ya, dulu kan saya bonceng Gus Miftah kan ya, keliling Kota Bandung. Jadi ya, ditunggu lebih banyak di Jawa Barat lah kan, kalau di Jateng udah sering ya. Dia bilang Jabar lebih banyak Gus, nah, penduduknya lebih banyak yang perlu didakwahi kan. Dan banyak jahe, janda hira. Dan beliau akan dapat rekor muri sebagai sosok yang wajahnya paling banyak di belakang truk. Belakang truk. Kenapanya Gus? Kebetulan saya bersahabat dengan Kang Emil. Jadi kalau saya memahami itu kan, saya sering bilang kan, bedanya teman, pacar, dan sahabat. Teman itu 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar itu siapa? 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tapi sahabat. Sahabat itu siapa? 1 orang yang bertahan di saat 1000 orang meninggalkan Anda. Dan alhamdulillah saya bersahabat dengan beliau. Saya terima kasih kunjungan Kang Emil ke sini. Niatannya untuk nyambung silah itu artinya nyambung, rohmu itu artinya kasih sayang. Jadi menyambung rasa cinta dan kasih sayang antara sesama sahabat.
ke Bandung ada rencana apa? Saya tadi bilang sama Kang Emil, jadwal saya di Jawa Barat sekarang saya prioritaskan karena saya terlalu banyak beredar di wilayah timur, wilayah tengah, dan bahkan Sumatera. Saya beberapa kali hadir kemarin selama pandemi ini di Garut, kemudian di Purwakarta, di Subang, terus kemarin terakhir di Cirebon, dan tentang antusiasnya luar biasa, nggak kalah dengan di Jawa Barat. Maka saya kemarin tadi matur sama Kang Emil, ke depan mungkin jadwal-jadwal saya di Jawa Barat akan saya prioritaskan. Sekaligus saya berangkat shopping di Jakarta akan acara TV. Untuk 2024 gimana? Apa 2024? Udah ada dukungan ya? 2024 gimana? Sama jawabannya. Kerja itu mengalir, ikhtiar. Masalah pintunya terbuka tidak terbuka itu hanya Allah yang tahu lah. Kenapa hanya 2024? Pintu terbuka bismillah, enggak ada masalah. Jika ada yang mengajukan? Ini katanya karena banyak toko yang ketemu Gus Muta. Itu kebetulan kemarin saya di Jombang, Kediri itu acaranya BUMN. Maka saya membersamai Kang Erick Thohir. Kalau kemarin dengan Pak Ganjar, kebetulan kok sama satu pesawat. Nah, pas saya turun dari pesawat, saya dikasih tahu sama ajudan Pak Ganjar, Kang Emil mau ke Pondok. Jadi ngepas saja. Politik mah tafsir lah, nah, diam di tafsir, berselfie di tafsir, jadi apa-apa jadi tafsir. Diklarifikasi aja, enggak ini mah saya ada niat membangun pesantren lansia, saya kira yang paling pas sosok itu nih nyawa itu. Ini ya, strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste. Oh, baru kan, baru. Oke. Okay. Sini mau foto dulu sama Bunda. Oh, iya. Neng-neng mana? Mengawi di itu, Pak. Ini. Neng Mega sini sayang. Neng sini sayang. Neng masak di sana. Neng Mega sini. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Ayo adik sini, satu, dua, tiga. Ini langsung balik. Kelengkangnya dimasukin mobilnya kan yang itu. Oh, suka beli. Kelengkang lagi. Ron, kelengkangnya mau. Kentang. Pokoknya tolong bisa dijual online. Borong, enak banget. Udah makan kalian? Jadi saya mau ngejar ini, mumpung masih ada cahaya. Jangan pada jarak. Oh, iya. Bilang kira-kira di otor di Jawa. Ketemu lagi. Semuanya mengalir. Terima kasih. Makan dulu itu anak-anak. Makan.